saat ini saya mengajak Anda pemirsa untuk melihat kondisi tenda. Ini merupakan tenda dari Biro Travel Maktur. Kita akan lihat ke dalam bagaimana fasilitas untuk jemaah haji asal Indonesia. Tenda besar yang disediakan Maktur untuk jemaah saat wukuf Arafah telah siap digunakan. Kapasitas yang besar, fasilitas nyaman hingga kamar dalam tenda juga tersedia. Biro Perjalanan Maktur mengajak TV One untuk meninjau tenda yang digunakan saat puncak haji di Arafah. Saat ini saya sudah berada di Maktab 111, ini tenda posisinya paling depan milik Maktur untuk musola yang bisa menampung 250 jemaah. Bukan hanya bisa menahan paparan terik sinar matahari, tapi juga dilengkapi AC. Ruangan ini terasa jadi dingin. Selain itu, selain untuk sholat, kita bisa juga sambil duduk di sini. Ada sandaran dan juga kaki di sini, di depan. Insya Allah nyaman, berzikir, berdoa di sini. Usai sholat, ada karpetnya, ada sandarannya, luar biasa. Posisi tenda paling depan digunakan sebagai musola. Di setiap sudut dalam tenda dipastikan ada AC. Tak hanya penyejuk ruangan, tetapi ada rumput dan tanaman serba hijau meski sintetis. Bisa lihat semata-mata untuk jemaah terhibur. Bisa melihat ada kehijauan walaupun di Arafah masih ada suasana kehijauan. Ini loh ya, hijau-hijau ya, ini. Jadi ada ini, semacam daun-daun, ada rumput-rumput ini. Supaya benar-benar ketika mereka melaksanakan wukuf bisa lebih tenang, lebih khusyuk. Jadi selain musola pemirsa, kami akan perlihatkan kepada Anda di sini juga ada semacam kamar. Kamar-kamar yang ada di dalam tenda. Bersama dengan Mas Apu, Masnya Pak Apa dan juga putranya Pak Nadif. Boleh Pak, kita langsung silakan, kita lihat. Silakan lihat. Bahasanya kita apa nih Pak? Kita unboxing kamarnya. Kita lihat kamar. Kita lihat fasilitas di kamarnya. Jadi ini fasilitas kamarnya ini. Ini satu kamar isinya 20 orang. Berarti bisa saya coba ini ya? Monggo di sini. Kempukannya kita coba ya, Pak ya. Wah, nyaman sekali, Pak. Ada bantalnya di belakang? Ada bantalnya. Ada bantalnya? Rombongan program Anur dan Alfat yang berjumlah 400-an jemaah akan berangkat ke tenda yang ada di Arafah Sabtu 9 Zulhijjah atau 14 Juni 2024. Dari Mekah, Arab Saudi, Andromeda Mercury, Fauzi Abbas TV One mengabarkan.